Malaysia dan Singapura saat ini masih menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dari Indonesia. Tak heran di akhir pekan atau saat liburan, dua negara jiran Indonesia ini ramai dikunjungi wisatawan dari Indonesia. Nah, peserta plesiran kali ini juga akan diajak berkeliling di Malaysia. Berangkat dari Bandara SCB 2 menuju Batam, peserta plesiran melanjutkan perjalanan ke Singapura dengan kapal cepat. Kita sekarang plesiran bareng Pal TV akan menuju ke dari Batam menuju ke Singapura menggunakan kapal cepat. Selain keluarga besar, ada juga peserta plesiran Pal TV yang baru saja melangsungkan pernikahan. Berbulan madu di negeri Malaysia dan Singapura. Sepertinya menyenangkan nih. Dari Banyuasin, untuk honeymoon liburan bulan madu. Give me a second eye. Setelah satu jam, akhirnya kapal cepat yang kami tumpangi sampai di pelabuhan Singapura. Tapi tujuan tim plesiran Pal TV di hari pertama ini adalah Malaysia. Dari Singapura, rombongan plesiran melanjutkan perjalanan dengan bis menuju ke Johor Bahru, Malaysia. Nah, sebelum menuju Johor Bahru, rombongan diajak makan siang dulu pemirsa, karena perut rasanya sudah mulai lapar. Sudah kenyang, rombongan plesiran kemudian diajak mengunjungi Istana Bukit Seren di Johor Bahru. Istana ini difungsikan sebagai kediaman resmi Sultan Johor. Karena kemegahannya, tidak mengherankan jika bangunannya sudah menjadi salah satu landmark di Johor Bahru. Dataran mahkota Istana Besar Negeri Johor yaitu Istana Bukit Seren. Mahkota yang berada di hadapan kita ini adalah menggambarkan mahkota kebesaran Kerajaan Negeri Johor yang diperakui oleh Kerajaan British, ya. Yaitu pertabalan Hari Kesultanan Johor dan mahkota ini, lambang mahkota ini adalah lambang kebesaran rakyat Johor sebagai pemerintah Negeri Johor yang berdaulat. Dan ianya dibangunkan persekitaran bermula daripada tahun 2014 dan dibuka pada ramai untuk pengunjung-pengunjung dan pelancong dari luar. Istana ini memang tidak dibuka untuk umum. Meski begitu, cukup banyak yang berkunjung ke sini karena memang selain megah dan dihormati juga lokasinya strategis. Pengunjung hanya bisa berfoto dari halaman mahkota Istana Seren dengan latar kemegahan dan keindahan tamannya. Sekarang kami berada di Johor Bahru, di mahkota Istana Sultan. Melok plesiran Pal TV, Batam rasanya enak, asiknya rame-rame. Ini belum ke Singapura ini, masih di Johor.
Dari Istana Bukit Seren, rombongan pelesiran kemudian menuju ke Legoland. Sama halnya dengan Universal Studio di Singapura, Legoland dibangun sebagai sarana hiburan yang lengkap bagi keluarga, terutama anak-anak. Johor Bahru saat ini memang berkembang begitu pesat. Selain Kuala Lumpur, kota ini menjadi salah satu tujuan wisatawan, termasuk Legoland yang menyediakan berbagai wahana dengan segmentasi keluarga. Di Legoland ini ada theme park atau di Malaysia disebut taman tema. Ada juga taman air. Saat akhir pekan maupun libur sekolah, Legoland ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, terutama dari Singapura dan Indonesia. Enak loh pelesiran Pal TV, walaupun capek, tapi jalannya santai. Asiknya rame-rame dong. Mari kita liburan pelesiran Pal TV asik. Pelesiran Pal TV asik-asik, rame-rame. Yeay! Been around the world in the pouring rain, feeling out of place, I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king. Hari sudah semakin sore. Rombongan pelesiran sepertinya sudah capek berkeliling dan jalan-jalan. Saatnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel untuk beristirahat. Hari sudah malam saat rombongan tiba di Hotel Selesa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjalanan tim pelesiran di Malaysia di hari pertama. Besok perjalanan akan kembali dilanjutkan ke tempat wisata menarik lainnya. I'll ride with the horses. I'll swim through the sea. I'll climb to the mountaintops. Won't you come follow me? Liputan Pal TV. Masih bersama tim pelesiran Pal TV. Di hari kedua, rombongan Pal TV akan berkeliling ke Singapura. Tapi sebelum berangkat, rombongan terlebih dahulu menikmati sarapan pagi di hotel. Hari ini sepertinya cuaca cukup cerah. Jadi kami harus mengisi energi agar bisa fit berjalan seharian di negeri singa. Selamat pagi, guys. Jauh-jauh mengerti lo. Biar nama gua terang, gua caro. Tonight. Hey, hey, hey.
Dari Malaysia, perjalanan menuju Singapura bisa ditempuh melalui jalur darat. Rombongan pelesiran menuju ke negeri Singapura dengan menumpang bis. Dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih selama 6 atau 7 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan bisa menikmati suasana jalanan Malaysia dan Singapura yang lancar dan tidak macet. Selain penataan lalu lintas yang baik, banyaknya transportasi publik membuat kendaraan pribadi tidak menumpuk di jalanan. Karena perjalanan cukup jauh, rombongan pelesiran kembali mengisi perut. Makan siang di sebuah restoran. Di Singapura tidak sulit kita temui rumah makan yang menyediakan masakan Melayu yang cocok untuk lidah orang Indonesia. Menu-menu yang disediakan tidak berbeda jauh dengan masakan Indonesia. Rombongan pelesiran juga sempat mampir di sebuah toko untuk membeli oleh-oleh. Di sepanjang jalan di Singapura, Anda bisa menemukan banyak toko yang menjual souvenir Singapura. Mulai dari kaos, topi, kantungan kunci dan pernak-pernik lainnya bisa Anda temukan. Kita belanja apa, Pak Jan? Belanja kacamete. Belanja kacamete. Belanja apa kita? Kita belanja oleh-oleh untuk kawan-kawan. Apa ya? Apa dia nak nimbe? Masih bingung, soalnya kan kawan banyak, jadi tak tahu nak beli apa untuk kawan. Adik apa namanya? Aku bisa nyari beli yang ini. Tak lupa. Bohong. Belanja apa kita? Bolong-bolong. Kita belanja pelita, oleh-oleh keluarga yang di tanah air. Yang di tanah air. Oh, bawah tinggal. Puas berbelanja oleh-oleh, rombongan melanjutkan pelancongan menuju kawasan Marina Bay, di mana terdapat patung singa yang menjadi ikon utama Singapura, yakni patung Merlion. Merlion ini sudah menjadi ikon wisata di Singapura. Biasanya wisatawan yang ke Singapura tidak akan melewatkan berfoto dengan latar belakang patung ikan berkepala singa ini. Merlion melambangkan Singapura yang merupakan negara maritim. Karena bertepatan dengan libur akhir pekan, suasana di Marina Bay ini begitu ramai. Tak hanya wisatawan mancanegara, warga lokal Singapura pun banyak yang menghabiskan waktu di Marina Bay ini bersama keluarga. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang sedang berada di Marina Bay, dan di belakang kita ini adalah patung singa ataupun yang lebih dikenali sebagai Merlion, ya. Ini satu simbol untuk perusahaan wisata di Singapura. Jadi kalau Anda lihat, kepala singa itu atas nama negara Singapura, ya, ataupun yang lebih dikenali sebagai Lion City, ya. Dan badan ikan itu satu simbolik Singapura ini sebagai salah satu kota maritim. Di patung singa yang ada di Singapura, di sini lagi suasananya lagi rame, ada momen apa gitu di Singapura. Ya, Pal TV asiknya rame-rame. Pemirsa Pal TV, sekarang kita berada di patung singa Marion Park. Bersama-sama kita jalan-jalan di sini, ikuti terus bersama-sama pelesiran bersama Pal TV. Halo pemirsa Pal TV, sekarang kita ada di Marion Park, patung Singapura yang terkenal di negara Singapura. Untuk saat ini kita hari weekend, jadi suasana di patung Marion Park ini sangat ramai sekali pemirsa Pal TV. Jangan ketinggalan untuk yang belum ikut pelesiran Pal TV, cepatlah daftar ke Pal TV. Pelesiran Pal TV asiknya rame-rame. Di belakang Merlion, Anda juga bisa menyaksikan sebuah gedung pencakar langit baru ikonik Singapura, Marina Bay Sands, yang merupakan bangunan hotel dan resort yang dilengkapi dengan kolam renang di atas gedung serta kasino yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Kolam atap terbesar di dunia ini terbentang sepanjang 150 meter di sepanjang Sands Skypark. Kolam ini diperuntukkan secara eksklusif untuk tamu hotel.
kolam renang tanpa batas ikonik di Marina Bay Sands ini menawarkan pemandangan cakrawala kota yang menakjubkan dan tidak akan Anda temukan di hotel lain di Singapura. Objek wisata yang baru di depan Anda ini, itulah dia Marina Bay Sands yang mana merupakan sebuah kasino ataupun resort sepadu. Dan kalau Anda lihat itu, tiga gedung yang tinggi itu merupakan hotel yang terbesar di Singapura ya. Kurang lebih 2.500 kamar di dalamnya ya. Yang paling unik tentang Marina Bay Sands, di atasnya ada sebuah kolam renang. Itu merupakan apa yang dibilang kolam renang tidak bertepi ya. Jadi keunikan kalau kita nginap di Marina Bay Sands, kita bisa berenang ya dengan ketinggian 200 meter di bawah, di atas permukaan laut. Nah pemirsa, Singapura memang memiliki banyak tempat wisata yang mempesona dan modern. Perjalanan di pelesiran masih akan berlanjut di Singapura besok dan juga di kota Batam. Tetap saksikan Pelesiran Pal TV, asyiknya rame-rame. Tim Liputan Pal TV. Seharian dimanfaatkan tim Pelesiran Pal TV untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Singapura. Setelah menikmati suasana Marina Bay dan Merlion Park, rombongan pelesiran bertolak menuju Garden by the Bay. Tempat yang bernama Gardens by the Bay ini dinobatkan menjadi salah satu World Building of the Year dalam acara World Architecture Festival 2012 dan tentu saja menjadi kebanggaan rakyat Singapura. Di lahan yang cukup luas ini berdiri dua kubah raksasa dengan kaca tembus pandang. Kubah pertama bernama Flower Dome yang terdapat berbagai jenis bunga. Kubah satunya adalah Cloud Flores yang membuat hutan basah lengkap dengan air terjun buatan. Tiket masuk kedua kubah ini sebesar $28 Singapura. Pengunjung juga bisa menikmati wisata gratis di sekitar area kubah, termasuk memandang kemegahan Super Tree Grove khususnya di waktu malam. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Universal Studio yang berada di Pulau Sentosa. Wahana hiburan dan permainan di Universal Studio ini menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu juga, suasana di depan Universal biasanya ramai karena banyak wisatawan yang mengabadikan momen di depan bola dunia raksasa. Berada di Resort World Sentosa. Kalau Anda lihat di belakang saya, inilah Global Dunia Universal Studios Singapore ya. Ini merupakan salah satu atraksi di Resort World dan di sini adalah taman hiburan ya untuk keluarga. Selain dari Universal Studio, di sini juga ada disiapkan Sea Aquarium yang mana merupakan antara akuarium yang terbesar di dunia, dan di sini juga ada taman airnya seperti Adventure Cove. Matahari sudah hampir tenggelam. Sepertinya perjalanan rombongan pelesiran di Singapura kali ini harus berakhir. Tapi sebelum kembali ke hotel, rombongan diajak makan malam di sebuah restoran dengan menu-menu seafood. Uniknya, sajian hidangan laut ini bisa dimasak sendiri. Anda bisa menikmati tom yum, udang, ikan, atau hewan laut lainnya. Rasanya benar-benar nikmat. Makan apa? Takut kolesterol apa saya itu? Makan kopar kayaknya?
Perut sudah kenyang, rombongan pesiran pun harus kembali ke hotel untuk beristirahat karena masih akan berkeliling di kota Batam sebelum pulang ke Palembang. Sebelum menyeberang ke Batam, kami terlebih dahulu menyantap sarapan pagi di hotel. Karena di Batam, rombongan juga masih akan berkeliling, membeli oleh-oleh, dan menikmati suasana di Jembatan Barelang. Sarapan apa gitu, Kak? Itu, Kak? Banyak. Sarapan itu? Sarapan itu. Sarapan ikan. Goreng masih ya, lengkap ya. Nah, kalau ada jaga makan kalau mati sapi. Makan apa di? Halo. Makan apa? Pagi ini kita makan nasi goreng plus kwetiau. Oh, ya banyak sarapan. Agak ke barat sedikit satu ke Cinawan. Mumpung lagi di mana? I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Check it out, I'm about to do my thing. Today I don't feel like doing anything. Di Pulau Batam, rombongan pesiran singgah di kawasan pertokoan. Batam yang menjadi wilayah paling dekat dengan Singapura memang banyak terdapat toko yang menjual barang-barang murah. Jika Anda tidak sempat membeli oleh-oleh di Singapura, Anda bisa mendapatkan barang-barang dan oleh-oleh di kawasan Batam. Rombongan pesiran kemudian melanjutkan perjalanan ke Jembatan Barelang. Jika Palembang punya Jembatan Ampera, Batam memiliki Jembatan Barelang yang menjadi ikon kota Batam. Misa, sekarang kita berada di Batam, di Jembatan Belerang 1 untuk menuju pulang ke Palembang. Ya, di siang hari ini kami berjalan bareng Pak Kipi, yaitu di Jembatan Baling Lerang, Balerang, Batam City. Di sini kami berjalan bersama Pak Kipi. Pak Kipi, jalannya rame-rame. Pembangunan jembatan ini menghabiskan biaya lebih dari 400 miliar rupiah. Biaya yang dihabiskan ini tampaknya sangat sebanding jika dilihat dari kemegahan jembatan koko ini. Jembatan dengan total panjang 2.264 meter terdiri dari rangkaian 6 jembatan yang masing-masing diberi nama raja yang pernah berkuasa pada zaman Kerajaan Melayu Riau pada abad 15 hingga 18 Masehi. Jembatan Barelang, maskotnya Kota Batam, dengan panjang 640 meter dengan ketinggian di atas permukaan laut sekitar 70 sampai 80 meter dengan banyaknya tiang penyangga, 132 tiang penyangga. Jembatan ini dibangun oleh Pak B.J. Habibie pada tahun 90. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjalanan rombongan pelesiran Pal TV kali ini. Saksikan perjalanan lengkap tim pelesiran Johor Bahru, Malaysia, Singapura, dan Batam di program Pelesiran setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di Pal TV memang punya kita. Tim Liputan Pal TV.